Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton sekalian. Baiklah saudara, pagi ini secara keseluruhannya rantau negara kita masih lagi mengalami keadaan cuaca yang kurang letupan awan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kawasan pesisir pantai yang mengalami hujan pagi ini berikutan pembentukan kelompok awan aktif di kawasan perairan. Kawasan-kawasan yang sedang mengalami hujan melibatkan daerah Manjung, Perak Tengah dan juga Hilir Perak di negeri Perak serta pesisir pantai negeri Terengganu yang melibatkan daerah Dungun serta daerah Kemaman. Dijangkakan keadaan cuaca hujan ini akan berterusan sehinggalah ke lewat pagi ini. Untuk negeri Sabah pula, keadaan cuaca adalah cerah di kesemua tempat termasuk juga wilayah Persekutuan Labuan, manakala untuk Sarawak, hujan yang berlaku pada pagi tadi di bahagian Kuching telah pun reda, manakala hujan di pesisir pantai Bintulu dan juga Mukah pula diramal tidak akan bergerak masuk ke arah kawasan pantai. Sebaliknya, terus bergerak keluar ke arah kawasan perairan. Untuk bahagian perairan negara pula, keadaan laut di kawasan negara kita ketika ini tenang dengan ketinggian ombak di bawah 2 meter untuk kesemua kawasan. Manakala tiupan angin pula bertiup dari arah timuran dengan kelajuan lemah sekitar 10 ke 20 km sejam. Dijangkakan keadaan laut tenang ini akan berterusan untuk tempoh 48 jam yang akan datang. Sekian info cuaca buat masa ini, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk petang nanti. Thank you.